Assalamualaikum. Salam Ramadan. Bertemu kita sekali lagi dalam channel YouTube Cik Kia dan Family. Hari ini kami nak kongsikan resepi bening asam daun su ataupun daun melinjo favorite abah saya. Alhamdulillah kami berkesempatan untuk memasak untuk mak dan abah di kampung. Jom bagi yang berada di perantauan, jemputlah berpuasa dan berbuka bersama emak dan abah jika berkesempatan. Masakkan untuk mereka makanan kegemaran mereka. Pastinya ia akan menambahkan lagi silaturahim di antara kita, insya-Allah. Sebelum memasak, kita bawa anak-anak untuk petik dulu daun su ataupun daun melinjo. Abah saya memang rajin memotong bahagian aerial part daun su ni. Jadi, banyak pucuk-pucuk daun su yang keluar. Untuk memasak bening asam pucuk su ni, kita hanya mengambil bahagian pucuk sahaja yang muda kerana daun yang tua adalah lebih keras. Sekiranya pokok su kita ada buah dia juga, kita juga boleh ambil buah tersebut untuk dimasak sekali bersama bening asam daun su. Jomlah tengok bahan-bahannya. Sayur-sayuran yang akan dimasukkan ialah pucuk daun su ataupun daun melinjo, kobis, terung, kacang panjang dan juga tempe. Jom kita mulakan proses memasak kita. Cuci daun melinjo. Buat pertama semua, daun melinjo ni tak perlu dipotong. Kita cuci je bersih-bersih. Sayur-sayuran lain tu, kobis, terung, kacang panjang, tempe, kita boleh potong mengikut saiz kesukaan kita sendiri yang mana memudahkan kita untuk makan. Bahan kuah adalah pekatan air asam jawa, manakala untuk bahan-bahan kisaran adalah bawang merah, bawang putih, ikan bilis dan belacan. Manakala lada besar tu adalah untuk hiasan. Selepas itu, kita masukkan air ke dalam periuk dan masukkan bahan kisaran tadi. Jangan lupa masukkan sekali lengkuas yang telah dididih. Setelah mendidih, masukkan sayur-sayuran tadi perlahan-lahan. Mula-mula saya masukkan dahulu terung. Kemudian saya masukkan kacang panjang dan kobis. Manakala selepas itu, barulah kita masukkan daun melinjo ataupun daun su serta tempe. Sesuai dengan nama masakan ini, jangan lupa kita masukkan pekatan air asam jawa kita tadi dan kemudian kita masukkan garam mengikut kesesuaian rasa. Alhamdulillah, sudah siap satu hidangan sayuran untuk menu berbuka puasa pada hari ini untuk mak dan abah tercinta. Sedap, saya suka. Sedap, saya suka. Selamat berbuka semua. Terima kasih kerana menonton video Cik Kia dan Family. Bye-bye.